Kenapa Pak Wibowo mengunjungi villa ini ya? Apa jangan-jangan ada Bu Meta di villa ini? Bisa jadi malah non Safa. Ya, Dan. Gue ada kabar baik buat lo. Kabar baik apa? Gue udah nemuin informasi tentang properti Wibowo yang sering dia kunjungin belakangan ini. Nanti gue kasih list ya, kalau. Gue yakin. Mertua gue tuh ada di salah satu propertinya Pak Wibowo. Angga tadi sudah makan kan? Sudah. Enak makanannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Angga. Pagi, suster. Sudah kalau gitu, Bu, Pak, saya ke atas dulu untuk ganti baju ya. Oke. Okay. Bentar ya, Angga. Mari. Ya. Makan yang banyak ya. Minum susu. Jadi biar kuat tulangnya. Iya, Ma. Berdasarkan laporan dari intel kita, Gani sudah dinobatkan sebagai pengantinnya hantu yang baru. Dan ini ada beberapa gambar yang harus kalian lihat. Foto itu adalah Wira dan semua anak buahnya. Mereka adalah kelompoknya Bram. Dan mereka semua mati secara mengenaskan di berbagai titik. Kayaknya ini ulah kelompok Gani, Nen. Itu dia masalahnya. Tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Gani adalah pelakunya. Tapi kuat dugaan. Mereka semua dihabisi karena mereka menolak pelantikan Gani. Gani sudah menjadi sosok yang berbeda. Dia bisa lebih berbahaya dari si hantu. Karena kenapa? Karena Gani itu lebih pintar. Lebih rapi. Lebih tertata dan lebih licik dari si hantu. Kita harus lebih berhati-hati pada perkembangan kelompok sindikat ini. Siap, Dan. Setelah Safa dan Luna berhasil berangkat ke luar negeri, saya harap kamu bisa benar-benar masuk ke dalam organisasi Gani. Dan buat supaya Gani percaya penuh ke kamu. Apapun caranya, supaya kita bisa mengungkap kejahatan mereka. Akan saya usahakan lebih keras supaya saya bisa masuk lagi. Dan dipercayakan oleh Gani. Kita harus bergerak lebih cepat. Jangan sampai kelompok-kelompok mereka itu berkembang dan bisa jauh lebih berbahaya. Kasihan sekali anak sekecil Angga harus mengalami penyumbatan darah ke jantung di usia muda seperti ini. Walaupun Angga terlihat ceria, pasti dia juga ingin bermain seperti anak-anak seumurannya. Seperti Safa. Ya, Safa kan seumuran Angga. Kalau mereka berkenalan, mungkin mereka akan menjadi teman yang baik. Ini kan nomor telepon baru. Kok bisa ada yang nelfon aku? Yang tahu nomor aku kan cuma Niko. Apa jangan-jangan telepon dari Gani atau antek-anteknya yang mencoba melacak nomor aku? Syukurlah, mudah-mudahan orang ini gak nelfon aku lagi. Sekarang dia kirim aku pesan. Sebaiknya aku cek biar tahu siapa yang tadi telepon aku. Nuna, bikin kaget aja. Aku telepon balik aja deh. Halo, Fer. Nak. Gimana, Fer? Aku dengar dari Niko katanya kamu udah dapat pekerjaan baru ya. Kamu betah nggak? Alhamdulillah, Nak. Semua keluarganya di sini baik. Alhamdulillah semuanya nerima aku, Nak. Kamu sendiri gimana? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Ada satu hal yang pengen aku bicarakan sama kamu, Fer. Apa itu, Nak?
Nanti malam, aku akan terbang ke Islandia bersama Tasya. Tasya? Tasya maksud kamu Safa? Iya, Fer. Itu nama samarannya Safa sekarang. Dan nama samaran aku Naya. Untuk sementara waktu, panggil kami itu dulu ya. Aku paham, Nak. Tapi kamu kenapa perginya jauh, Nak? Terus kenapa mendadak? Ada apa? Karena sampai kapanpun, aku yakin Mas Gani gak akan pernah berhenti untuk mencari Tasya. Jadi demi keselamatan Tasya, aku harus membawa Tasya pergi dari Indonesia. Ya. Terus kamu perginya berapa lama, Nak? Berarti nanti kita jauhan dong, Nak. Mungkin dalam waktu yang masih belum bisa ditentukan, Fer. Ya, Nak. Sebenarnya aku sedih, Nak. Kalau harus pisah sama kamu dan juga Tasya. Tapi aku gak boleh egois. Karena aku tahu ini demi kebaikan kalian berdua. Iya, Fer. Makasih banyak ya. Atas semua pertolongan kamu. Karena di sini kamu juga korban. Kamu harus pindah rumah. Kamu harus keluar dari kerjaan kamu. Kamu juga harus ganti nomor. Banyak yang kamu korbankan untuk aku. Aku minta maaf ya, Fer. Hei, kamu gak boleh ngomong gitu dong, Nak. Kamu gak perlu minta maaf. Aku rela ngelakuin semuanya demi kamu kok, Nak. Karena kalau kondisinya dibalik, aku yakin kamu juga pasti akan melakukan hal yang sama, kan? Tetap aja aku ngerasa bersalah sama kamu, Fer. Beberapa waktu lalu juga, hampir aja Tasya ditangkap sama Mas Gani dan juga anak-anak buahnya. Kok bisa, Nak? Ya, itu dia, Fer. Aku gak bisa terus-terusan di sini sama Tasya. Makanya aku memutuskan untuk pergi. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi aku benar-benar sedih, Nak, kalau harus pisah lagi sama kamu dan juga Tasya. Tapi aku harus terima. Aku doain semoga semuanya baik-baik aja ya, Nak. Aku doain semoga semuanya lancar ya. Amin. Kita harus terus sama-sama saling mendoakan ya satu sama lain. Iya, Nak. Kamu di sana baik-baik ya, Nak. Jaga kesehatan ya. Iya, Fer. Makasih banyak ya, Fer. Selama ini kamu juga udah urus Tasya. Jagain Tasya. Kan memang itu gunanya sahabat, ya kan? Tapi Tasya gak rewel, kan? Sama sekali enggak, Fer. Tapi sebetulnya aku belum jujur sama Tasya. Kalau seandainya kami akan pergi ke sana untuk tinggal di sana. Sampaikan salam sayangku untuk Tasya ya, Nak. Nanti aku salamin ya. Ya udah, kamu lanjut kerja dulu ya, Fer. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Lucu banget ya, gemes. Boneka aku lebih lucu. Aku juga kok. Berat rasanya harus melepas Nuno dan Safa pergi ke luar negeri. Tapi aku gak boleh egois. Bagaimanapun, aku akan selalu mendoakan semoga Nuno dan Safa bisa bahagia di tempat baru. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak Wibowo. Selamat siang. Aman semuanya? Aman, Pak. Ya, makasih, Pak. Cer, ternyata benar info yang kita dapat. Pak Wibowo ada di villa ini. Iya, Zik. Sebenarnya siapa sih yang ada di dalam villa ini? Kenapa Pak Wibowo mengunjungi villa ini ya? Apa jangan-jangan ada Bu Meta di villa ini? Bisa jadi malah non Safa. Oh, iya bisa jadi. Ya tapi kita nggak tahu pasti sih. Iya, Zik. Yang penting kita udah ngelaksanain tugas. Kita kan cuma ditugasin untuk ngawasin villa ini dan ngelapor sama Pak Gani. Iya sih. Perkara villa itu ditinggalin sama siapa, bukan urusan kita gitu. Iya, benar. Tapi yang gua heran, kenapa villa ini dijaga ketat ya? Iya, berarti siapapun yang ada dari villa ini, itu sangat penting buat Pak Wibowo. Jadi dijaga ketat.
Firasat gue sih, kalau bukan Bu Meta, ya non Safa. Cuman gue ada yang sedikit heran. Soal apa sih? Kenapa ya? Pak Daniel sama Pak Gani itu gak nyuruh Baskara masalah tugas ini. Kan biasanya dia sering banget tuh disuruh untuk nyari Bu Nuna atau non Safa waktu itu. Ya kan? Kenapa malah nyuruh kita? Ya mungkin karena Pak Gani masih marah sama Baskara. Lu tahu sendiri kan kejadiannya, penyebab kematian Bu Nuna itu Pak Bahas. Jadi dia masih belum dipercaya mungkin sama Pak Gani. Iya sih. Gan, sekarang ini Jerry dan Ozi sedang mengawasi properti Pak Wibowo yang kita curigai sebagai tempat persembunyian Bu Meta dan Safa. Lo tinggal tunggu laporan mereka aja. Gue minta secepatnya, Dan. Gue gak mau buang-buang waktu lagi untuk menunggu. Tapi, Gan, kalau memang di sana ada Bu Meta dan Safa, apa lo akan telepon Bas untuk nugasin dia menangkap Bu Meta dan Safa? Enggak. Kalau memang Mama Meta sama Safa ada di rumah itu, gue sendiri akan langsung ke sana. Oke. Rudy. Pak. Mampir ke toko bunga biasa. Mau ngapain? Tunggu beli bunga buat makam Nuna. Mbak, saya minta bunga mawar dicampur sama bunga yang lainnya di buke ya. Baik Pak, tunggu sebentar ya, saya ambilin dulu. Ini Pak. Berapa? 300. Masih ya? Iya Pak. Ini adalah berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Nuna dan Safa untuk kehidupan baru mereka yang baru. Dan surat-surat keberangkatan mereka juga ada di dalam situ. Terima kasih banyak, Ben. Sama-sama, Bas. Saya tugaskan kamu dan juga Nico untuk mengawal Safa dan Nuna sampai berangkat. Siap, Dan. Dan setelah itu, saya harap kamu bisa fokus lagi pada misi ini, Bas. Gan, Dan. Kamu harus lebih berhati-hati, Bas. Gani sekarang berbeda. Ternyata kematian Nuna berefek jauh lebih buruk. Gani sekarang lebih dingin dan kejam. Salah sedikit saja, bisa jadi nyawa kamu yang sebagai taruhannya. Seperti yang udah kita lihat, terhadap Wira dan kelompoknya. Saya akan menanggung resiko ini, Dan. Bas, kali ini kita harus bisa mendapatkan bukti operasi mereka. Seperti markas, nama, bisnis, dan yang lainnya. Sepak terjang mereka, kita harus ketahui lebih detail dan bukti-buktinya ada. Supaya Gani tidak bisa mengelak lagi dari kejahatannya. Siap, Dan. Siap, Dan. Baik. Tetap berhati-hati. Siap. Kami permisi.